Okay, vaccination is a process to give a vaccine lah. So apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan yang mengandungi antigen yang untuk mencetuskan sistem imun badan kita bagi penghasilan antibody untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi antigen ini ada dalam bentuk virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, atau protein virus saja yang disucikan, or toksin yang dilemahkan dan digunakan dalam proses pembuatan vaksin ini cukup untuk menghasilkan antibody dalam badan. Jadi kepentingan dia sangat penting, actually very very important, especially for children. Sebab kerana kita punya kanak-kanak adalah golongan yang mana sistem imun badan masih belum kuat, belum develop, fully develop. Jadi kita perlu persiapkan all the antibody ni in the children, so that bila penyakit tu datang, dia dah bersiap dengan antibody, jadi dia tak sampai ke tahap mendapat penyakit.